saja yang tak kena. Hi guys, semua penonton-penonton YouTube Budi Channel, hari ini kita dah pun mengetahui 10 orang peserta Mentor Millennia yang akan bersiaran di TV3 jam 9 malam. Alright, okay, korang tahulah kan program ni akan bertempur dengan program mana. Aha. Jadi TV3 memberi barisan 10 peserta yang gempak-gempak guys, you guys kena check it out. Alright, dan ini bersebelahan dengan Budi sekarang ini, Eddie Kama nama dia. Wow, Eddie Kama. Ha. Alright, kita berkenalan dengan Eddie. Eddie, ceritakan sedikit untuk penonton-penonton kita kenal awak. Okay, saya Eddie Kama. Saya ni berusia 22 tahun. Asal daripada Pantai Dalam. Pantai Dalam. Orang KL je, tak jauh guys. Itu nampak. Dah nampak rumah pandang sini ha. Daripada hotel kita duduk ni memang nampak hujan lah kat luar. So, Eddie, kita bercara sikit lah pasal Mentor Millennia ni kan. Kenapa you nak masuk Mentor Millennia ni? Mungkin adakah pertandingan ni adalah first untuk awak, pengalaman pertama, ataupun sebelum ni pernah menyertai pertandingan lain? Okay, sebelum ni saya pernah pergi audition AF. Sebelum ni AF dulu. Zaman bila tu? Itu zaman siapa jadi juara? Ame AF. Yes, Ame AF. Tapi saya sampai stage ke 4 saja. Sebab saya tak pandai nak berlakon apa semua kan. So dia nak menangis-nangis semua saya tak pandai. So saya tak terpilih lah untuk ke peringkat seterusnya. Lepas tu yang ni saya cuba untuk Mentor Millennia ni untuk nak banggakan ibu bapa saya kan. Okay, so saya try nak banggakan ibu bapa, nak buktikan saya boleh menyanyi. So saya join lah Mentor Millennia ni. Tak tahu lah sampai ke tahap macam ni kan. Mula top 20, kalau saya tak dapat pun saya rasa bersyukur juga sebenarnya. Sebab tak semua orang dapat berada di atas pentas besar kan, Mentor Millennia. So saya rasa bersyukur lah. Tak apa ini, dalam Mentor Millennia awak tak payah nak berlakon macam AF. Dan awak tumpukan pada perhatian pada muzik. Mungkin awak boleh ceritakan sedikit lah awak minat muzik ni macam mana, jenis aliran muzik macam mana. Saya lebih kepada ballad lah. Ballad dan rock, clean rock. Clean rock. Yeah. Suara saya lebih kepada clean rock. So saya banyak mendengar lagu-lagu like Aerosmith. She's Gone tu kan. Banyaklah sebab saya awak lagu tu gempak. Kalau tengoklah kalau pemilihan mentor macam mana kan. So saya follow mentor punya strategi lah. Jadi awak akan berada di bawah naungan ataupun anak didik kepada, awaklah anak didik kepada mentor awak? Mentor Abang Black. Black? Sebab dia... Sekampung dengan awak kan? Tak, bukan sebab dia. Black PJ? Itu bonus lah, bonus lah kan. PJ kan? Saya ada sama PJ Pantai Dalam juga kan. Saya pilih dia sebab saya tahu range dia besar. So saya pun punya range yang besar juga dan ringan. So apabila saya memilih dia, saya tahu dia boleh tunjukkan contoh untuk high note punya macam mana kita nak belajar high note kan. So saya ni tak berapa nak pandai sangat pun buat macam ni. So saya harapkan dia lah untuk mengajar saya semua benda. Harapkan daripada Black. Yes. Ajar awak macam mana. Yalah, Black dia punya trademark signature dia memang lagu-lagu lantang. Kita nak uji sedikit suara Eddie ni. Kasih teaser sikit kat penonton-penonton kita ni. Suara awak nyanyi lagu lain lah sikit. Demi cintaku, demi cintamu. Contoh lah, itu sikit lah teaser lah. Nak tengok lebih-lebih lagi, korang kena tengok Mentor Millennia. So mungkin apa yang awak nak target lah untuk Mentor Millennia ni, pastinya gelaran juara. Tapi apa yang awak nak apa input daripada peserta-peserta dan juga pertandingan ni? Okey, untuk bagi saya
saya harapkan saya dan juga partner saya pergi ke final. Memang tak dinafikan banyak pesaing-pesaing yang sangat hebat. So saya cuba buat yang sebaik sehabis mungkin, sebaik mungkin untuk saya dan juga partner saya pergi ke final, insyaAllah. Apa yang kita harapkan, awak belajar dan ambil peluang ni untuk orang kata cari something yang mungkin awak tak tahu lagi benda ni ada dalam diri awak kan. So something awak gali, kata Kak Oji kan. Okay, you guys nak tengok persembahan Eddie Kama, korang kena tengok Mentor Millennia dekat TV3 jam 9 malam setiap Ahad. Apa-apa kata-kata akhir? Kata saya kan, jangan lupa vote saya. Dia nak jual ni, jual. Ha, Eddie Kama. You guys orang Selangor, orang dekat-dekat dengan Pantai Dalam, support lah dia. Wakil daripada Selangor. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Kita akan update lagi banyak lagi pasal Mentor Millennia 2019. Bye-bye. Saja yang tak